Anda masih menyaksikan Newslog, program yang menyajikan informasi seputar gaya hidup. Pemirsa, belakangan ini sering banget bermunculan berbagai pola makan baru demi menunjang gaya hidup sehat. Nah, diantaranya adalah food combining dan raw food. Kini gak tanggung-tanggung nih pemirsa, telah berdiri kafe maupun rumah makan yang berbasis pada gaya hidup sehat. Salah satunya adalah kafe yang satu ini. Gak cuma menyajikan makanan raw food, tetapi juga organik. Wah, plus sekali itu ya. Langsung aja yuk kita lihat informasi selengkapnya. Satu lagi restoran di daerah Jakarta yang menyajikan menu-menu raw food organik untuk menunjang gaya hidup sehat. Kafe ini cocok bagi Anda yang ingin mencari makanan yang berbeda dan tentunya lebih sehat, sehingga membuat pola makan Anda lebih sehat pula. SNCTRY atau Sanctuary adalah tempat makan atau kafe yang menyajikan berbagai macam menu organik, seperti healthy juice, smoothies, salad, granola, dan makanan sehat lainnya. Meskipun organik, Anda tak perlu khawatir karena rasanya dijamin mengundang selera makan Anda. Terletak di daerah Dharma Wangsa, Jakarta ini, beberapa menu di kafe ini dibuat langsung oleh sang pemilik, Amina Konita, beserta asistennya. Berawal dari pola hidup yang sehat dan rajin berolahraga, daerah cantik belasteran Arab Portugis yang juga pernah tinggal di Melbourne ini suka membuat menu-menu sehat untuk dirinya, guna menunjang kesehatan tubuhnya setelah berolahraga. Sampai pada akhirnya berdirilah Sanctuary Healthy Bar ini. Well, saya milih untuk membuka health bar karena pertama-tama kan saya sendiri kan emang pemakan makanan sehat. Dan kayaknya saya ngerasa kayak di Jakarta masih kurang banget tempat-tempat kayak gini. Jadi kalau aku nyari gitu, pasti kan orang lain juga nyari juga dong. Mendasar, well, pertama dari hobi. Dan kedua, ya menurut aku makanan sehat itu penting banget untuk kita gitu. Maksudnya udah gak bisa lari dari itu. Kalau we have to nourish our body, kalau misalnya nantinya mau sehat terus, mau gak sakit-sakitan, emang itu udah penting banget untuk kita mulai sadar pelan-pelan untuk makan sehat. Tempat ini sesungguhnya adalah tempat yang cozy bagi pencinta makanan organik. Dilihat dari ukuran tempat, mungkin tidak seluas restoran lain pada umumnya. Namun, beberapa menunya mungkin dapat menginspirasi Anda untuk membuat makanan serupa di rumah, yang tentunya menghabiskan biaya yang jauh lebih murah.